Ustaz boleh kau dak jelaskan pameran artifak di pondok ustaz dulu, semua barang artifak tu milik ustaz, milik madrasah ko? Orang dok viral sijil palsu, artifak palsu, mohon pencerahan. Kalau benda ni nipu, ambo tak lewat live ni, ambo duduk dalam jarak doh. Kalau benda ni tipu, kalau benda ni palsu, ambo duduk dalam jarak, masuk surat khabar Sinar Harian TV3 kata ustaz Mahizat jual barang palsu, pameran barang palsu, duduk dalam jarak doh ambo. Patu ambo duduk sengih sini menunjukkan gapo? Menunjukkan benda itu tidak palsu lah tu. Sebab kita ada undang-undang ke, kalau barang itu palsu kena sita, kena buai, kena tutup dok pondok ambo. Kena fikirlah kena otak. Sekalipun siapa dengan kepada kita maklumat kata barang ini palsu, negara kita ada undang-undang ke? Majlis agama ke ada undang-undang? Dia ada kuasa nak kalau barang ini sesak supaya penyogi surat katok habis katok-katok. Patu apa pondok ambo boleh bergerak lagi? Peti ambo tak menipu lah tu. Kenapa ke edoh dia? Ambo malah syarah banyak-banyak lah. Takut ambo parok-parok pula. Nah. Jadi secara umumnya, menunjukkan benda itu tidak tipu, ambo duduk buat live pada malam ni. Nah. Bolah dengar cerita tu. Tuhan saja akan jadi saksi dengan perkataan kita. Sekalipun kita dengar perkataan itu daripada orang yang ada jawatan, ada kuasa, ada gapo, ingat. Tuhan tanya kata-kata. Nah, biarlah dia tak berani kecek depan ambo lagu lain, belakang ambo lagu lain, Tuhan tanya. Ambo Tuhan tanya. Bukan kata popok demo saja Tuhan tanya, ambo apa Tuhan tanya. Maka badi jawablah depan Tuhan. Kalau demo rasa perkataan demo betul, tindak ke demo dengan berviral-viral benda ni palsu ke apa dia, silakan. Tidak ada masalah bagi ambo. Nah. Cuma gitulah. Benda tu kalau salah, ambo masuk lokak tu. Nipu atas nama Rasulullah. Ajaran sesat lah kita panggilnya. Nah. Tapi alhamdulillah. Tak ada masalah. Bukan ambo nak cabar pihak berkuasa. Mari ikat ambo. Ambo pun nak makan nasi kedai kopi juga. Nah. Bukan nak makan nasi dalam jarak. Tapi nak ayat lagu tu bukti dia. Tak puas hati siapa keluar ni? Orang yang tak puas hati dengan ambo siapa keluar ni? Buat naik lagi isu tu. Sudah dah ke kita ada pihak berkuasa. Ke sudah dah ke demo buat laporan. Macam lapu situ biarlah tak khabar apa pun. Nah, demo lapu. Apabila tak boleh ambil tindak ke? Kerajaan, orang pihak berkuasa nak ambil tindak ke? Kena ada bukti. Tak ada bukti dah tu. Ada video tu orang Arab tu kecek. Apa-apa dia tak percaya. Demo. Nah, kita kena buat kerjaan guna akal kat sikit. Gitu.